bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh how are you students i hope you are all doing fine in this pandemic anyway students in this session we are going to discuss about the application letter or the cover letter or in indonesian it means surat lamaran pekerjaan well students for deep understanding about This topic I will explain it by using Bahasa Indonesia. Mari Bapak mulai dengan definisi dari surat lamaran pekerjaan. Apa itu application letter atau cover letter atau surat lamaran pekerjaan? Surat lamaran pekerjaan adalah sebuah formulir atau surat yang menunjukkan ketertarikan dan keinginan kita Terhadap sebuah posisi atau pekerjaan di sebuah perusahaan, surat lamaran pekerjaan biasanya berisi identitas diri seperti nama, alamat, dan nomor telepon, termasuk juga pengalaman kerja. Lalu, bagaimana dengan fungsi dari surat lamaran pekerjaan? Fungsi utama dari application letter atau surat lamaran pekerjaan adalah untuk penilaian awal, apakah pelamar cocok untuk posisi yang dibutuhkan, dan sekaligus juga berfungsi sebagai bentuk komunikasi antara pelamar dengan perusahaan yang berisi tentang informasi pelamar, kualifikasi yang dimiliki, serta informasi lainnya terkait dengan pekerjaan yang dilamar. Lantas, apa saja sih yang ada di dalam surat lamaran pekerjaan atau bagian-bagian dari surat lamaran pekerjaan, atau dalam bahasa Inggris dinamai dengan part of application letter? Nah, dalam surat lamaran pekerjaan pertama itu terdiri dari apa yang dinamakan dengan letterhead. Atau, dalam bahasa Indonesia, diistilahkan dengan kepala surat. Dalam letterhead itu terdapat your name, city or state, contact number, email, receiver's name and title, company name, and address. Jadi, anak-anak dalam kepala surat atau letterhead itu, kalian harus mencantumkan nama kalian, tempat tinggal kalian, nomor telepon yang bisa dihubungi, email kalian, lalu kalian harus mencantumkan nama si penerima beserta dengan sebutannya, lalu nama perusahaannya, dan alamat. Perusahaannya, bagian kedua dari surat lamaran pekerjaan yaitu the deadline, atau yang diistilahkan dengan penanggalan dalam bahasa Indonesia. Nah, dalam the deadline atau penanggalan biasanya menggunakan dua ragam. Ragam pertama menggunakan ragam British atau British style, dan ragam kedua menggunakan ragam Amerika atau American style. Untuk British style atau ragam British, biasanya pertama kalian harus menuliskan nama bulan, lalu setelah nama bulan kalian tuliskan tanggalnya. Nah, dalam tanggal itu harus menggunakan ordinal number. Ordinal number itu seperti halnya first, second, third, fourth, fifth, dan lain sebagainya. Lalu setelah itu bumbuhkan tanda koma, lalu tuliskan tahunnya. Berikutnya, untuk ragam Amerika atau American style kalian tuliskan tanggal terlebih dahulu, lalu tuliskan bulannya, bubuhkan tanda koma, lalu tuliskan tahunnya. Bagian berikutnya adalah bagian ketiga, dan ini diistilahkan dengan the inside address atau the recipient's contact information. Atau dalam bahasa Indonesia, disebut dengan alamat yang dituju. Contohnya, Zonia Women Accessories and Clothes, Matraman Raya, Jakarta, Indonesia. Nah, ini berarti alamat perusahaan atau nama orang yang kalian tuju. lalu bagian berikutnya yaitu diistilahkan dengan subjek atau subject line atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan perihal. Nah, perihal itu mempermudah si pembaca atau si penerima surat lamaran kalian untuk mengerti uh, jabatan apa yang kalian lamar. Contohnya dalam subjek yaitu sales eksekutif, secretary, dan lain sebagainya. Lalu bagian berikutnya, yaitu bagian kelima, diistilahkan dengan the salutation. Atau dalam bahasa Indonesia itu adalah salam. Nah, dengan adanya salutation atau salam, kita akan lebih mudah untuk menyapa atau menyebut orang yang dituju dengan sapaan seperti Dear sir, dear madam, dear Mr. Rudy, jika memang namanya sudah kalian ketahui, nah, di sini artinya sama dengan kepada yang terhormat. Lalu, bagian berikutnya yaitu bagian yang paling inti. Atau bagian yang paling utama dalam surat lamaran pekerjaan, yaitu diistilahkan dengan 'the body of the letter' atau 'badan surat'. Nah, dalam 'body of the letter' atau 'badan surat' itu terdiri dari biasanya ada paragraf pertama, paragraf kedua, paragraf ketiga, dan closing and signature. Dalam paragraf pertama, harus berisi tentang informasi diri dan posisi yang dilamar. Paragraf ini harus menuntun pada paragraf selanjutnya dengan menyebutkan kualifikasi yang dimiliki secara singkat, atau kenapa kita tertarik terhadap posisi yang dilamar. Lalu, untuk paragraf kedua. Biasanya berisi tentang kualifikasi atau keterampilan yang dimiliki. Kita juga dapat menyebutkan prestasi yang pernah diraih untuk menunjukkan bahwa kita memang cocok untuk mengisi posisi yang dilamar. Intinya adalah kita harus mempromosikan diri kita sebaik mungkin pada paragraf ini. Lalu, paragraf ketiga. Dalam paragraf ketiga biasanya berisi sebuah penutup. Kita dapat menyampaikan bahwa kita memiliki kualifikasi yang sesuai untuk posisi yang dilamar. Kita juga dapat menyertakan sebuah kontak sekaligus menunjukkan bahwa kita mengharapkan sebuah panggilan interview. Dan yang terakhir adalah ucapan terima kasih. Lalu berikutnya diakhiri dengan closing atau penutup dan signature atau tanda tangan. Tuliskan salam penutup, tanda tangan, serta nama lengkap pada bagian akhir surat lamaran pekerjaan. Untuk penutup biasanya kita mengakhirinya dengan sincerely atau sincerely yours, dan lain sebagainya. Nah anak-anak, untuk lebih memahami dan untuk lebih memperjelas dari apa yang telah Bapak utarakan tadi dan Bapak jelaskan tadi, silakan kalian lihat serta amati contoh surat lamaran pekerjaan yang telah Bapak berikan di sini. Perhatikan baik-baik anak-anak, pada kotak biru pertama itu terdapat nama orang dan alamatnya. Ini diistilahkan dengan letterhead atau kepala surat. Nah, isi dengan nama kalian, isi dengan alamat tempat tinggal kalian. Lalu, berikutnya, kotak biru kedua diistilahkan dengan recipient contract information. Nah, ini berisi tentang nama perusahaan yang akan kalian tuju, nama si penerima surat dan alamatnya. Lalu lihat di bagian kanan kalian itu terdapat date atau deadline. Nah, kalian bisa menuliskannya dengan menggunakan British style atau dengan menggunakan American style. Lalu tuliskan subject atau subject line atau perihal. Misalkan manager Or marketing director misalkan seperti itu. Jadi subjeklah itu mempermudah si penerima memahami maksud atau isi dari surat lamaran yang kalian buat itu. Lalu setelah itu ada yang dinamakan dengan greeting atau salutation. Lihat di situ ada dear Miss Jones. Kenapa menggunakan Miss Jones? Karena dalam receiving contact information itu ditujukan untuk Sarah. Jones. Nah, ini bagian berikutnya, yaitu yang diistilahkan dengan The Body of the Letter, atau yang disebut dengan Badan Surat. Nah, dalam Badan Surat, seperti yang telah Bapak utarakan tadi, ada terdiri dari beberapa paragraf yang diakhiri oleh penutup atau kesimpulan, serta kalian harus tanda tangani. Pertama, dalam The Body of the Letter. Di paragraf pertama, itu tuliskan motivasi kalian, ketertarikan kalian, dan lain sebagainya. Lalu, paragraf kedua itu diistilahkan dengan main body, itu biasanya kalian harus promosi diri kalian. Kalian mampunya apa sih? Punya skill apa sih? Punya tanggung jawabnya seperti apa sih? Dan lain sebagainya. Lalu, dalam paragraf berikutnya, paragraf ketiga itu uh, isi. Saja dengan hal-hal yang relevan dengan pengalaman kerja kalian seperti itu, lalu diakhiri dengan conclusion, kalian mengharapkan apa, harapan kalian apa, lalu diakhiri dengan salam penutup dan ditanda tangani. Adapun itu ada nama attachment itu dalam bahasa Indonesia artinya lampiran. Nah, di sini kalian bisa melampirkan CV, resume kalian dan lain-lain. Demikian anak-anak. Nah, sekarang anak-anak giliran kalian untuk membuat surat lamaran pekerjaan dalam bahasa Inggris dengan ketentuan sebagai berikut. Kalian bisa baca di situ. Nah, tugasnya yaitu kalian harus menuliskannya dengan menggunakan tulisan tangan kalian. Tulisan harus rapi. Tulisan harus rapi. Lalu kalian foto, screenshotkan dan Kirim melalui Padlet, melalui Google Classroom, atau melalui Google Site milik Bapak. Demikian, anak-anak, untuk materi kita kali ini, dan Bapak ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.